Halo teman-teman, kita jumpa lagi channel gue. Hari ini kita akan unboxing lagi sebuah rem baru. Remnya dari Mango OM nomor 30. Oke, langsung kita buka apa aja isinya. Oh ya, remnya ini warnanya biru. Isinya nih di press ya. Isinya kita buka di sini. Ini ada remnya. Wow, keren ya remnya. Mengkilat. Wih, beda yang dengan harga yang 300 ribuan. Asli keren. Mengkilat, karbonnya, cahaya. Ini remnya. Terus ini side platenya. Wih, cahaya men. Karbonnya keren. Platenya ini bawahnya, nah, sayang kok ecet nih, tapi mau gimana lagi, kan harus diterbangkan. Ini buat antena, tapi bukan karbon bahannya, kayaknya fiberglass sepertinya. Terus ini buat pelindung IPS ini dari fiberglass juga kayaknya sepertinya. Terus lanjut pasti ini warna biru ya, buat bawahnya buat baterai. Keren keren. Ini buat cover atasnya karena biru juga. Terus lanjut ke stand up nya nih, stand up warna hitam, stand up nya. Terus lanjut ke board nya, ada board. Oke, kita coba pasang remnya. Oke, ini kuatnya sudah selesai dari raket. Ini kuatnya mirip banget sama Gap RC LX5 Leopard. Terus kelebihannya nih, karbonnya ini udah mengkilat dan pinggirannya sudah terpotong dengan halus. Terus bagian di baterainya ini tidak ada kena baut baterainya. Untuk di bagian tengah ini, bagian NFC ini, ruangnya tidak terlalu besar, jadi aku saranin mending pakai NFC yang all in one, itu seperti Betaflight F3 atau DYS F44. Dan
Dan di sini di bagian ini tempat kita naruh antenanya. Nanti bagian antena ini tidak karbon, itu fiberglass bahannya, ya tidak sama dengan armnya. Lanjut ke ukuran prom quad, ini ukurannya 220 mili. Yang membedakan prom angle-nya dengan GPRC itu membedakan dari baut-bautnya itu beda. Terus yang Mango ini nggak dapat baterai dan stiker, tapi kalau spare part sama aja, tetap sama-sama bisa masuk, itu kelebihannya. Dan harganya lebih murah sedikit dari Gap RC. Ini kita akan building kuat ini, nanti gue akan kasih videonya lagi apa-apa aja part-part yang digunakan. Oke, cukup sampai sini, jangan lupa di subscribe, di like channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, see ya.